Jadi, kamu di sana menungguku. Apa kau tahu jam berapa ini? Ini bukan urusanmu di mana aku berada. Hey hey, jangan berbicara keras kepadaku. Shh. jangan bari barang barinya berbicara kotor kepadaku. Apa kau tahu dengan siapa kau berbicara? Aku akan memberitamu jika kau tetap diam. Aku bersama temanku. Kami berkeliling kota. Ya, aku bisa melakukannya jika aku mau. Aku tidak perlu memberitahumu di mana aku berada karena ini bukan urusanmu. Aku pulang ketika aku mau. Kau pikir kau bisa berteriak kepadaku? Dan kau juga berpikir kau bisa berbicara kotor kepadaku? Benarkah? Oh, jadi kau pikir kamu memiliki sebuah kendali? Ya, kau agak bermasalah sekarang. Kau marah? Oke, okay, marahlah. Aku tidak melakukan apa-apa terhadapnya kau agak sombong sekarang Dan aku tidak peduli Oke, okay, bagus Duduklah di sana dan marahlah Aku akan mengambil makanan dan pergi tidur Kau bisa marah sebanyak yang kau mau Tetap marah Itu tidak masalah Tidak Oh, benarkah? itulah yang kau lakukan sekarang. Oke. Okay. Apa kau merasa lebih baik sekarang atau bagaimana? Aku akan mengambil makanan dan pergi tidur. Karena aku lelah. Itulah sebabnya. Ini bukan urusanmu, idiot. Kau tidak dapat mengendalikanku. Iya. Apakah? kau akan melakukan tentang itu? Apa kau baru saja memukuliku? Apa kau baru saja menamparku? Tidak, rasanya seperti itu. Ya, tapi aku mengenalimu. Kau tidak mau mati kan? Jadi, kau tidak mau menamparku? Oh, karena terasa seperti kamu baru saja melakukannya. Aku pikir kamu melakukannya. Um, Oke. Okay. Biarkan aku cek jamku di sini sebentar. Biarkan aku mengatur stopwatch. Oke. Okay. Ketika aku menekan tombol ini, itu akan mengatur waktu selama 30 detik. Kau punya 30 detik untuk bersembunyi. Pergilah, cari tempat. Hal buruk akan terjadi saat aku menemukanmu, oke? Okay? Ya, jauh lebih buruk daripada sekedar tamparan kecil. Tiga, dua, satu. Detik-detik terhitung mundur. Kamu lebih baik bersembunyi.

setelah aku menemukan dia, aku akan mengajarnya. Aku datang, makhluk yang lemah. Aku akan menemukanmu, dan saat aku menemukanmu, kita akan sangat buruk. Jangan biarkan aku menangkapmu dengan mudah. Di mana dia? bisa berada di sini. Di atas sini? Tidak. Di bawah sini? Hanya ada beberapa tempat untuk bersembunyi. Tidak. Itu tidak tepat sesuai ukuran badannya. Kau tidak mungkin berada tepat di belakang laci ini, kan? ketika aku membuka lemari ini, aku tidak akan melihat tangannya tersembunyi di sini, bukan? Karena sepertinya ini terbuka sedikit. Tahukah kamu apa yang akan terjadi saat aku mendapatkanmu? Jauh lebih buruk daripada sekedar tamparan kecil, sayang. Jauh lebih buruk daripada sekedar teparan kecil aku akan menyaranku keluar dari lemari ini dengan lehermu dan kau akan datang bersamaku ke tempat yang buruk dan aku akan menggunakan penggaris besar untuk memberikanmu hukuman lebih baik kamu tidak berada tepat di belakangku Ha ha ha